Waduh, borong gedang, Pak. Damel apa, Pak? Keripik ta, Pak? Bisa di male. Saking pun di Bu. Wonorjo, Pak. Ini dari Wonorjo ya, pulang ke sini. Pak Sinten, Pak. Asmane. Pak Akub. Pak Akub dari Wonorjo ya ini. Ini kulaan sama Mbok Hati. Mbok Hati. Murah-murah ya, Mbok Hati ya. Ini rego. Apaan-apaan, Mas. Tekan di Mas, tekan daerah kidul ya, benar. Tekan di oh, Gondosuli lali Puspo. Mas apa jenenge, Mas? Mas Kurniawan dari Gondosuli Puspo ini. Beli anu semangka itu, teman. Ya, satu ikat itu 50.000. Dalam arti 50.000 isi 10 ini ya. 10 papan atau 10 ini itu harganya 50.000. Berarti per ini harganya 5.000. Gitu ya. Halo, Pak. Ya, Pak. Kula iki, Pak. Iya. Oleh-oleh rego piro, Pak? Harga 7,5. Iya. Per biji, Pak ya. Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud nanti lek didol rego piro, Pak nanti? 10.000, Pak ya, Pak Mahfud. Ya. Pak saking pundi, Pak Mahfud? Nah, ya. Dombang Gedung Rejo. Tembero saya. Oh, Tembero, Pak. Enggak masuk, enggak sampean itu ke Kejayaan, Pak. Ke Kejayaan. Iya, namanya Pak Mahfud nanti kul mahal seperti itu. Kalau seperti ini juragan dari luar kota ini. Oh. Saking pundi, Bu? Oh, Malang ya. Datang jam berapa tadi ke sini? Oh, jam 8. Kok sudah dapat banyak? Oh, ketel 1 jam ya. Ya udah, hati-hati ya. Nah, ini dari Malang, wajah katanya sudah dapat kunyit banyak ini ya. Satu pickup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya berada di Pasar Buah Pasar Pan. Loh, itu ada kondur, ada pisang bervariasi teman-teman ya di sini. Loh, kondur itu harganya kurang lebih 10.000 lah seperti ini. Kalau borongan, kalau bijian mungkin harga 10.000 sampai 15.000. Kalau yang sebelah sana itu baru 10.000, 8.000. Seperti ini baru 5.000-an yang bervariasi. Ini. Nah, ini tandanya sudah laku. Itu tadi yang harga 60 itu tadi. Ya. Lain ya. Halo, Pak. Ya, Pak. Kula iki, Pak. Iya. Oleh-oleh rego piro, Pak? Harga 7,5. Oh. Ya. Per biji, Pak ya. Ya, Pak Mahfud. Nah, Pak Mahfud nanti lek didol rego piro, Pak nanti? 10.000, Pak ya, Pak Mahfud. Ya. Pak saking pundi, Pak Mahfud? Lah ya. Dombang Gedung Rejo. Tembero saya. Oh, Tembero, Pak. Ya udah masuk, udah sampean itu ke Kejayaan, Pak. Ke Kejayaan. Ini ya. Namanya Pak Mahfud. Pak Mahfud nanti kulaan bisa ya. Beli nang Pak Mahfud iki. Lah ini ya teman-teman ya, kalau seandainya beli semongko. Lah ini Pak Haji nih dari anu Pak Haji, teko di Wonorjo. Pak Hosi Hajiin. Lah ini ya teman-teman ya. Lah ini katanya kalau harga kulaan harga tadi itu 7.500 sama Pak Haji ini. Iki oleh rego piro, Pak ini, Pak? Kenapa itu? Kelapa. Oh, 5.000. 5.500. Iki degan ae, Pak. Ya, itu 4.000. Patut tambah murahan, Pak. Iya, degan. Degan tambah murah ini, Pak Mahfud. Pak Mahfud kalau jualan daerah mana, Pak Mahfud? Kejayaan, Tebas. Oh, udah apa Tebas-Tebas ini, Pak? Iya, terus Botoan. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ya, seandainya teman-teman di daerah Tebas, Kejayaan, Botoan menemuan Pak Mahfud nanti bisa beli kulaannya, dagangannya ya, Pak ya, Mahfud ya. Harganya murah-murah teman-teman ya. Nanti seperti itu harga 10.000. Nah, harga semangka tanpa biji. Oh, ada ini. Oh, ada. Oh, ada. Oh, ada bijinya sih.
Kirain sing tanpa biji. Iya kayak ini. Tanpa biji ini pak. Tanpa biji ya. Iya ini, nah ini. Kayu iki, motor biji. Kayu iki. Lah sing iso rego piran, Pak Holek? Rp15.000. Rp15.000 ya. Ini 10-an. Ini 10 ini. Ini harganya antara Rp15.000 sampai Rp10.000. 10 tanpa biji. Tanpa biji ya, teman-teman ya. Ini yang harga Rp15.000. Lagi. Nah, Mas Adenan putranya Bu Muda ini. Ketek kok ya. Kan sutiran nih, Pak. Ini tidak ono sutiran. Enggak sutiran iki. Nah, ini ya teman-teman, seandainya mau kulaan di sini bisa. Seperti Pak siapa jenenge? Seperti Pak Mahfud ini bisa pula di sini. Burung kok agak kurang. Ya 8.000-16.000 wis. Awas. Ini sentek. 17, 16. Ini ya teman-teman ya. Yang ini 5.000-an. 15.000-an, 15.000-an ini. Harga di grosir itu. Harga grosir Pak Holek ya. Beli banyak harga bisa nego Pak Olin nggih. Nego buka li ono lati kono nek aku ora paham. Anda itu wae umur sudah dino. 2 bulan berarti ini. Bulan. Lain ini seandainya sudah panen dia beda. Ini candi ya teman-teman. Oke di. Pan-pan mas, tekan di mas, teko daerah kidul ya bener, tekan di. Gondosuli, Lali Puspo. Mas apa jenis mas? Kurniawan. Mas Kurniawan dari Gondosuli Puspo ini. Beli anu semangka teman-teman ya. Yo mas, lek milih durian pan buk yo. Lek milih. Si aman yo. Aman. Lek durian dong. Orang dino pecah. Lagu. Nah itu caranya milih apa jenis? Cai so grosir aku lagi. Apa sih jenis ini? Semongko. Sing di piro? Puluhan is. Iku. Ya, aku lima lah total mang. Kupon uangnya. Ini ternyata kalau kita beli borongan harga 10-an ya. Aku tuku Pak Olek piro? Ya, kita beli ya biar itu. Dapat terus jangkep nos ya ini saya dapat ya ini biasanya harga 15.000-an. Ini dioperal 10.000-an. Ya teman ya. Nanti kita coba anu di rumah nanti. Buka di rumah. Sendi 2 AC. Kira balik. Iya. 5 ya. Dapat 5 ya teman-teman ya. Kemarin saya dapat harga 15.000-an. Sekarang dapat sekarang 10.000-an ini. Tadi ternyata bisa nawar, bisa dapat banyak di sini. Lo ini ya langsung diborong. Lo langsung borong ini. Ini lo dalamannya seperti ini yo, jerune yo. Ya, lo bijinya dikit bijinya. Ini yang jual kaji topa. Ini pasusir. Dari Wonorjo. Wonorjo. Pak Tova dari Wonorjo. Orang ngampo dateng teng soteng na. Ini dalamannya seperti ini ya teman-teman lo. Oh pak. Ini bisa kota saja kebetir pak. Uwe pecan kocok. Waduh. Ini.
sampai Pak Mahfud dimakan sendiri loh. Iya. Enggak didol dimakan dhewe sampai Pak Mahfud iki. Ya apa iki? Loh. Durungane di anu ajar sendiri Pak Mahfud ini. Loh ini ya. Loh ini. Ini ada peti ini ternyata. Oh iki barang langka iki peti yo. Apa lo? Panjang-panjang besar-besar ya teman-teman ya. Saking mundi Pak, peti tekan di Pak. Oh sampean sing duwe, sampean sing duwe. Oh ki pejeragan sing duwe rego piro iki, Bos? Hah? Rego piro? Rego piro saiki? Ya ya rego piro. 50 ta saiki. Itu harganya sekarang kan langka ya teman-teman ya. Harganya 50 ribu. 50 ribu itu berarti 10 ya, iya. Ini karena barang langka seperti durian, pete, apukat itu barang-barang langka ya teman-teman ya. Kalau ini barangnya besar-besar ini. Kalau informasinya katanya ini katanya saya kurang tahu ya. Harga 50, 10 iki berarti ini per papan atau per anu 5.000 loh. Satu ini berarti 5.000 ya. Yang biasanya seperti ini harganya antara 10.000 dulu, ya. 10.000, 8.000, sekarang harganya sampai 50.000. Iya, ada yang 3.000, jadi 300 rupiah. Tapi tergantung kualitasnya. Loh ini ya, mahal, ada pete. Saya baru tahu ada pete ya, teman-teman ya. Seperti ini. Loh ini. Harganya 50.000 ya. Ini baru tahu ini harga pete ya. Satu ikat itu 50.000. Dalam arti 50.000 isi 10 ini ya. 10 papan atau 10 ini itu harganya 50.000. Berarti per ini harganya 5.000 gitu ya. Jadi tinggal ngitung aja. Ini ada pisang buah ini. Pisang buah, rojo nongko ya. Ini Pak Mahfud ya, ini Pak Mahfud sudah mau berangkat ini. Oh ini di kerubung ya. Tadi itu teman-teman harus bisa tawar menawar. Yang tadi saya itu bobotnya kurang lebih 30 kiloan yang saya beli tadi. 3 kiloan yang saya beli. Harganya tadi minta harga 15.000. Kalau kita nawar, sebenarnya saya nggak tahu. Kalau saya tadi saya beli, kan saya sendiri nggak begitu bisa nawar ya. Saya sendiri tadi mau beli harga 15.000 satu. Ternyata ada yang nawar ini Mas ini kena tawar harga 10.000. Akhirnya saya ikutan beli. Saya beli juga gitu loh ya. Nanti beli 5 biar saya kasihkan ke tetangga atau dekat-dekat rumah saya nanti ya. Seperti itu. Biasa sama di sini juga di sana ada. Nah itu nutup pojokan sana itu ada semangka juga itu. Per kilonya 5.000 di sana. Nah itu ya, nah itu bapak ini yang bawa tos ya. Itu ada yang bawa tos saya. Jadi gini teman-teman ya. Jadi kalau gini, ini buat pelajar buat kita semua ya. Kalau ada yang beli pas beli seperti ini, kita dengerin dulu. Saya sendiri, saya rencananya tadi mau beli satu 15.000. Ternyata ada yang nawar sebelah saya. Nawar kena harga 10.000, 3 kilo. Nah, saya ikutan beli, mumpung murah saya beli 5 gitu ya ceritanya. Nah, terus ini terus ada juga yang beli lagi orang. Kan rombongan tadi saya sudah pindah. Nah, sekarang ada yang beli lagi, itu harganya kembali lagi ke 15.000 lagi tuh. Ditawar 12.500 per biji tidak dikasih.
tadi ya gini, makanya itu tadi kali pasar buah pasar bar itu harganya tuh selalu naik turun, tidak tetap gitu. Kalau bisa nawar ya bisa murah, kalau mah kalau tidak bisa nawar ya harganya mahal seperti itu teman-teman ya. Luas seperti ini juragan dari luar kota ya. Oh, saking pundi Bu? Oh Malang ya. Ini datang jam berapa tadi ke sini? Oh jam 8. Kok dapat? Kok sudah dapat banyak? Oh ngetol 1 jam ya. Ya udah hati-hati ya. Nah ini dari Malang, Wajak katanya sudah dapat kunyit banyak ini ya. Satu pickup ini. Oh seperti ini ya. Itu ada yang dapat ini. Tuh. Kita coba lihat harga berapa. Itu harga 32 ya. Itu harga 32. Harga 30.000 tadi itu. Sama kalau kita beli durian juga sama. Pas ada orang terus pindah orang harganya beda. Nah ini harga dapat harga 30.000. Saya dapat harga 10.000 itu harga 15.000-an ya. Tadi itu kalau pas ada yang transaksi kita dengerin. Waduh borong gedang, Pak. Dambel apa, Pak? Keripik ta, Pak? Oh. Bisa di Male. Saking pun di Bu. Wonorjo, Pak. Ini dari Wonorjo ya, kulaan ke sini. Pak sinten, Pak? Asmane. Pak Akub. Pak Akub dari Wonorjo ya ini. Ini kulaan sama Mbok Hati. Mbok Hati murah-murah ya Mbok Hati ya. Ini rego pisang rojo nongko, pisang hijau ya. Pisang opo sembarangan wis. Rojo nongko, pisang hijau bervariasi nih. Di kulak sini nanti dijual lagi sama Bapak Ibu ini yang dari Wonorjo. Atau ya. Itu ternyata loh itu ternyata ya temennya. Itu ternyata apa itu namanya? Nangka, kirain ketewel kirain nangka ya, ketewel ternyata itu. Ya ini nanti kita akan review di rumah ya ini, akan review di rumah nanti ini. Ini harganya sama, yang di video-video sebelumnya saya dapat harga 15.000 seperti ini, bobotnya kurang lebih 3 kilo sampai 4 kilo. Ya ini saya dapat harga 10.000 tadi. Terus ada yang jual, ada yang beli lagi harga 15.000 lagi tadi tuh, bisa tawar menawar ya. Saya sendiri tidak bisa nawar, tapi ngikutin orang yang pedagang atau pembeli yang bisa nawar, saya ikut-ikutan beli akhirnya. Nah, seperti itu. Nanti kita review di rumah ya, seperti ini ya. Nanti semangkanya.